Cebok subuh dah. Illuminati ini boy. Subur Illuminati. Jidat kayak lapangan. Bikin coy, bikin jadi kayak begini kalau cewek ya. Baca komentar Facebook subur. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya apabila kalian suka dengan konten-konten gua, dan jangan lupa untuk follow fanspage Facebook Subur Gaming karena di situ kita ada konten cebok subur. Bodoh amat. Oke, di sini udah gua posting, tapi ya agak kurang nyambung gitu loh. Di sini kan ada gua tulis tuh, kirim video pantun kalian pakai muka sendiri tentang PUBG versus FF, bikin pantunnya sekreatif dan selucu mungkin. Kirim aja di kolom komentar postingan ini, please nyambung komentarnya sama postingannya. Ya, karena apa? Karena banyak banget yang gak nyambung boy ya, gak nyambung sama postingan, skip. Ya. Dan di sini semua hampir gak nyambung, jadi gua ganti dengan voice note Instagram aja ya. Jadi di situ kalian boleh kirim voice note kalian, mau apapun itu, yang penting lucu, kreatif, ataupun mau pantun PUBG versus FF, silahkan ya bikin, kirim voice note kalian di Instagram gua @info.subur ya, akan gua upload di next content. Ini nih yang mau gua tanyakan ya, kenapa di postingan ini komentarnya kagak nyambung gitu loh ya. Mungkin nih kalian malu bikin video, bikin pantun pakai muka sendiri tentang PUBG versus FF, brandingnya di mana? Di kolom komentar doang sama voice note. Coba ya, kirim voice note kalian dah ya di Instagram gua @info.subur ya. Selesai video ini langsung ke Instagram gua. Oke? Oke. Oke, langsung kita lihat aja ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Hampir tidak ada yang nyambung, boy. Itu malah ada yang ngirim kayak begini nih, jalan-jalan ke Jakarta jangan lupa pakai masker. Kenapa lu bacanya kayak pantun? Kan gue cuma ngasih tahu. Kagak nyambung gitu loh ya. Gue mintanya yang ini tadi, pakai muka sendiri gitu loh. Tapi emang ada sebagian sih yang ngirim ya, tapi gak semua gitu loh. Cuman beberapa, bisa dihitung sama jari. Yang komen 800 ya, yang kirim cuman 1-2. Ah, lemah kalian itu. Beraninya cuman di kolom komentar. Ah, lemah, 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 lemah. Oke, nih ada nih. Nih bang, langsung pakai muka. Nah, ini nih, pakai muka boy ya. Mau roasting orang harus pakai muka. Jangan pakai suara, jangan pakai jari. Ah, kira senam jari. Senam jari kan sembunyi-sembunyi itu. Oh no. Tuh, di ujung siapa tuh? Lo semua ya, yang main PUBG, dengerin pantun gua. Yeah. Di material ada paku. Cakep. Di Indonesia banyak sawah. Ah. Walaupun kami game gak ada pintu. Tapi kami taat ibadah. Tapi bohong. Tapi bohong. Boleh boleh nih ya, bagus nih ngirim-ngirim kayak begini nih, tapi bohong. Taat ibadah. Bohong. Berarti dia ini keturunan anak Dajjal. Gak apa-apa dah, gak apa-apa ya. Bagus ya, gue apresiasi sama orang kayak begini. Serius, sumpah ya. Berani gitu loh, pakai muka ya kan. Gak kayak yang itu tuh di ujung tuh. Beraninya ngetik doang. Huh? Sama kirim voice note. ada lagi boy ya. Wah ini gak pakai baju nih. Jadi horny nih yang nonton ntar nih. Hati-hati ya. Bang, gue ada pantun. Yeah. Main PUBG bersama bini. Cakep. Bersama bini naik wahana. Iye. Buat apa lu denger pantun ini? Hah? Pantun ini gak ada gunanya. Hayu. Oh, ini nih anak-anak Free Fire nih pasti nih. Kayak begini anak-anak Free Fire ya. Hayu, 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 kunyuk. Kalian bisa lihat sendiri, postingannya kagak nyambung boy ya. Males baca satu-satu udah bangke. Nah, kita lihat aja nih. Nah,
Kagak ada yang pakai muka, boy. Gak ada yang berani. Lemah, lemah syahwat. Minggir para kaum jampa, seorang ganteng mau lewat nih, pukulin aja nih ya guys. Pukulin aja nih, ingat-ingat mukanya nih ya, pukulin. Ada nih ternyata ya, Dedi Hartawan, boleh lah ya. Aku dengar-dengar anak FF bilang, buat apa ada pintu tapi lewat dari jendela? Yeah. Masa harusnya kita lewat pintu ya? Kalau mau perang itu kita ambil secara cepat. Hah? Bukan kita masuk pintu doang. Lewat jendela pun boleh. Daripada lo punya baju gili kok kayak baju apa ya? Mikir, oh, pohon. Pohon. Mikir, mikir. Seharusnya kan kalau baju gili itu kan pakai sejenisnya kayak rumput. Ini kok kayak pohon. Ini kok. Ini tor berkelas. Berkelas lagi masuk. Oke. Kita pantung aja ya begini ya. Pantung enggak nih? Pantung ya. Tapi nggak apa-apa ya, gue apresiat orang yang udah ngirim kayak begini ya, daripada yang cuman berani ngetik doang tuh, ye. Yeah. Wah, ada juga ternyata ya, belum sampai sini gue liatnya cuy. Pak. Berani juga dia nongolin muka ya kan. Lu diserang sama anak FF, ntar lu hati-hati lu ya kan. Pasti abis ini ada yang komen muka lu kayak titik katanya. Pasti udah nih di kolom komentar pasti. Apapun itu, kalau udah ke channel ini ya, gak boleh baper ya. Gak usah bela game kayak bela agama ya. Oke? Oke. Kita di sini enjoy-enjoy aja gitu loh ya. Yang penting lucu, harus lucu, ketawa gitu ya. Bahagia, kaum jampas gak bakal menderita, boy. Betah mereka di sini. Gue yakin betah di sini. Ya gak kaum jampas? Hah? Tulis di kolom komentar para jampaser ya. Sanak subur sama jampaser itu bedakan, tolong ya. Sanak subur itu ya yang pada umumnya gitu loh ya. Jampaser itu yang kaum-kaum jomblo ya. Jomblo akut ampas forever. Anjir, ternyata banyak yang kirim, coy. Baru lihat gua. Oke, dari Ferry Hermawan ya, penggemar terbaik di sini, coy. Wede, mantep, cakep nih ya. Gua demen nih kayak begini nih ya. Berani nongolin muka gitu loh ya. Nah, ini pantun ya. Iya. Beli amer ke kota Jember. Cakep. Lihat Gamer Martin di Jalan Semanggi. Hai gamer Free Fire. Salam lahir batin dari. Oh. Maaf-maafan dulu. Ah, bangke kalian ini. Ya, berhubung habis lebaran ini mau toksis lagi, peran lagi ya, monggo gak apa-apa lagi. Iya, nggak ada kata damai di sini, boy. Harus perang kita di sini, war terus ya. Jadi yang baperan minggir dulu ya, minggir ya, pantung ya, patroli ya, sana subur ya, yang baperan ya, di kolom komentar ya. Yeah. Ada lagi, coy, dari Marpel Sugianto. Wadaw, nih ya. Oke, guys, kembali lagi di channel Anak Patah Capaci. Guys, kalian tahu game PUBG sama Free Fire itu game bagus? Kalian main game PUBG sama Free Fire berantem terus kayak gua dong, nih mata sampai merah. Main apa? Main Minecraft. Ya, jangan lupa subscribe karena dapat 10 juta subscriber, saya mendapatkan Alok dan kalian mendapatkan Alok. Aku mendapatkan Mobile Legend. Nah, aku dapat Diamond Minecraft, guys. Jangan lupa di komen. Nih, kalau sempak dikasih nyawa kayak begini nih ya. Kagak ada isinya gitu loh ya. Kagak ngerti gua, boy. Serius. Sumpah dah. Mau roasting atau ngelawak atau apa sih? Otak gua nih bingung, gak nangkep gua nih. Kalian kalau nangkep ya, terus di kolom komentar dah. Asli dah. No, udah habis no, ya kan. Muka gua jelek, Bang. Malu dah ini nih. Ini nih mewakilkan banget, bangke. Oke, next konten kita bakal ada yang namanya voice note Instagram ya. Jadi gue bakal bukain kiriman voice note kalian. Tapi ya, harus lucu, harus kreatif ya. Atau mau pantun PUBG versus Free Fire, serah kalian ya kan. Yang jelas harus lucu, harus kreatif ya. Kirim aja di DM Instagram @ipul.sumpur. Selesai video ini langsung berangkat dah ke Instagram gue. Kirim langsung voice note kalian, oke? Oke. So, kita langsung berpindah ke postingan selanjutnya ya, yaitu adalah kirim mempes up, oi.
Cebok subur, ya. Yeah. Kirimannya gak nyambung, gue blok ya. Yeah. Kesel gue serius dah. Seringan gak nyambung yang dikirim PUBG versus FF. PUBG versus FF. PUBG versus FF. Bangke. Kayak demen banget gitu loh ya, war-war terus ya. Yang lain kek, coba yang kreatif ya, yang lebih seru gitu loh ya, buat penonton-penonton nih, yang nonton nih. Nih gue pakai postingan muka gue ya, yang jadi cewek bangke. Dapat di grup coy. Di dikur buset jadi kayak begini dong. Iya, awak-awak yang ngedit gak ada akhlak. Anjir, di dikur buset ganti kelamin. Makanya boy, jangan sering-sering post foto pakai face up. Di foto kayak orang Korea, aslinya kayak pupuk Korea. Iya, yang kayak gini. Kurang ajar, bener juga ya. Aduh, hati-hati dah. Foto ini sekarang bisa menipu cuy ya. Senyumin aja dulu. Apa ada ini, gila ya. Rusak banget muka gua bangke ini nih. Ini gak ada akhlak beneran nih yang edit kayak begini nih. Yang pakai face up-nya milih filter yang ini gitu loh. Anjay, anjay. Malak makan jengkol. Itu gak sekalian dijadikan kolor hijau aja biar agak keren gitu. What the f***? Saat langsung gue Daniel minta makan. Asli, gue demen kayak begini nih . Nyambung sama postingannya. Cakep, dah. Apalagi ini bangke. Cowoknya cuma satu dan cewek semua ini. Asli, auto dicurit dari gue. Sumpah jiwa mesumku meruntah-runtah. Masa iya lu sangnya sama gue . Siapa nih namanya nih? Basir Aditama. Aduh, kenapa dia sangnya sama gue? Pakai bass up doang padahal lu. Eh bangke emang. Bang Supur kok mirip ibu Jepang ya, modern and low. Aduh, gua ngerti dapat si jokes ini ya. Karena apa? Karena itu film itu kan anjir, film Korea film Jepang itu ya. Aduh, hai Martin lo. Tontonan Anda ya rusak sama sekali, cuy. Gak ada akhlak. Mau gak tante kasih sembako? Perdian paleka jadi kayak begini, cuy. Cebok subur jampas termakan usia. Kayak Igor yang figure star itu loh, tahu enggak sih kalian? Anjir, ikutan ah, maaf ya emang masih bocah. Wah, ini cantik cuy, tapi pakai face up sih. Tetap aja aslinya burik. Yakin gue nih, burik aslinya. Aku menyebutnya tampan dan berani. Bangsat, ini dapat di mana cuy? Wah, udah gila ini cuy. Wah, nggak ngotak ini. Oh, ini waktu gua live Instagram ini nih, Pak Boy halo seperti Agus. Wow, dulu Subur adalah hacker gigi lu. Enggak, iya ini pas gua live streaming di Instagram nih . Terus ada gua liatin foto-foto gua zaman dulu. Perasaan nggak pernah gua share foto-foto yang kayak begini nih . Baru ingat gua. Wah, sampai segitunya Anda ya. Ini kan udah burik ya. Pakai face up malah makin burik, boy. Jangan dilihat terus nanti tertarik. Oh, kakek panutanku sekarang kok udah ganti kelamin, dulu suka nyodok sekarang bikin disodok. Master Ari Peter Pan Noah berubah jadi cewek. Waduh. Iya, semenjak ada face up gitu loh ya, macam-macam ya, yang Ariel yang ganteng aja jadi cantik. Cantik sih Ariel kayak begini. Awalnya kayak begini, terus berubah jadi kayak begini. Apa deh ini? Anjir, filter apa yang lu pakai di face up? Oi. Tadi gua edit foto ini tiba-tiba mau jadi muka lubang. Monyet dong. Bangke lu. Gua pentung nih. Lama-lama bangke lah. Ini gayung kegunaannya selain mementung orang baper ya, mementung kalian yang agak barbar. Oi. Boleh tuh. Mirip nenek Sugiono. Ini siapa dah, cuy? Kayak matanya Subur. Kapan ku mau punya mantan ya? Presiden jampas gitu loh ya. Kita presiden ini harus mentaati peraturan dan perjanjian kita dari awal ya. Tidak boleh pacaran. Karena kita itu adalah jampas ya. Jomblo akun apas. Sugua sebagai presiden memerintah kalian untuk tidak pacaran ya. Indonesia tahu pacaran. Padahal maaf pak, kenapa jadi kalian jomblo itu ya gara-gara apa? Gara-gara aduh, kaburik, gak ada duit, masa depan suram. Jangan baper gak sih, kalau baper gue pentung nih kalau baper ya bang. Oke emang. Subur gak punya mantan, tuh bener tuh. Gue udah stay di sini anjing, assalamualaikum. So bore ya. Mamang Garok jadi kayak begini, cantik juga Mamang Garok ya. Ini apalagi the just the limit. Aduh. Asli kok jadi berubah jadi cewek semua gitu loh. Kenapa sih? Pada kenapa sih? Kalian jadi cewek semua bangke. Bukan lemon. Di mana tuh lemon? Asli ya. Asli ini face up ini merusak keakhlakan gitu loh ya. Sebelum face up, sesetelah face up.
mobi ya, munjit babi. Okay. Ketika dapat gaji ini pakai best up. Ini cantik ya, ini agak-agak kayak gimana ya, kurus gitu cantik. Not bad lah ya. Apakah ini yang kayak gini selera kalian? Hah? Tulis di kolom komentar. Iti hililintir. Ini Iti hililintir nih kalau pakai face up ya. Enggak terlalu cantik kah? Cantik kan David tadi ya. Miau pun dia jadi cewek juga, coy. Yang ada wibawanya aja gitu loh. Jadi enggak ada wibawanya, tapi imut sih ya di sini ya. Si Bang Regi ya. Do you really tulus? Wah, ini si siapa? Si Wawan ya. Jidat kayak lapangan. Bikin coy, bikin jadi kayak begini kalau cewek ya, kalau jadi cewek gitu loh, asli merusak keakhlakan tadi face up ini ya, Bang Ale. asli lucu banget dah, cewek tapi brewokan, cewek apaan ini, cebok subur. Illuminati ini boy. Subur Illuminati, asli cebok kaos kaki. Ini yang punya Facebook ya, sampai dibikin kayak begini juga nih. Awas aja lu, hati-hati lu ya, dibikin sama Facebook. Anjir, itu titit anjing. Asli jadi cewek beneran cuy. Sibuk subur. Siapa namanya nih? Aduhai, Milos. Ya Milos. Ini cakep banget dah. Puas kalian dengan umur Remar saat ini? Tuh ya, apakah kalian masih suka sama Remar Martin ketika dia udah seperti ini? Komen di bawah ya. Hai semua, namaku Ewina. Dan terima kasih sudah memberikan aku kesempatan untuk menemani malam Jumat kamu. Ini loh mukanya loh, merah-merah bangke. Engkong subur. Kesin jomblo. Ini beda nih yang face up sebelum-sebelumnya tadi ya. Agak beda nih ya. Engkong ini ya, yang ini namanya engkong. Kalau yang ini bukan face up bangsat. Ini jilbab siapa lagi dipakai kan? Udah kayak pocong woy. Kurang ajar ya. Asli ini. Apalagi dah cok. Gila lo. Jadi kakek banget ini boys. Ini kakek parah nih, ini kalau ini bukan engkong lagi, ini udah datuk ya kalau sini, datuk subur. Oke okay guys, sudah habis ya postingannya. Nanti bakal gue bikin lagi cebok subur di Facebook gue. Jadi stay tune aja terus di fanspage gue, karena bakal gue post tiap minggu ya. Tunggu aja gue bikin posting, kalian komen ya. Dan jangan lupa untuk kirim voice note Instagram kalian di Instagram gue @ipul.subur sekarang. Oke okay? Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.